Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons peluang duet Ganjar Pranowo bersama Prabowo Subianto. Puan menyebut akan melihat dinamika politik selama satu bulan ke depan. Puan menyebut komunikasi dengan Partai Gerindra masih terjalin. Puan tidak menutup kemungkinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Prabowo. Kalau Pak Ganjarnya misalkan sebagai cawapres, apa kamu ingin dilakukan? Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama satu bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasinya. Tapi apakah PDI Perjuangan rela jika kadernya menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu, iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi Pak komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU.